kita ada nih, kita sudah di atas nih teman-teman. Kita minumnya di sini. Hai teman-teman, balik lagi bersama aku Hanyori. Yeay. Jadi kali ini aku bakal main PKXD lagi teman-teman. Dan aku pengen unboxing pet terbaru aku nih teman-teman, yang kemarin aku beli. Nah, sebelum lanjut pastikan kalian sudah klik tombol subscribe dan juga like. Aku udah gak sabar nih unboxing pet terbaru aku setelah sekian lama nunggu dari kemarin, dan akhirnya bisa di unboxing juga ya. Udah deh, kita langsung unboxing aja ya. Mari kita buka. Ayo bismillah dulu. Ayo, dapat apa? Kucing. Wow, cute banget. Nyaw nyaw. Wow, kucingnya imut banget sih ini mah. Kita kasih nama apaan ya? Kasih nama Mochi. Enggak jelek namanya Mochi. Apa ya yang bagus ya? Apa kita kasih nama Garong aja ya, kucing Garong. Atau kita kasih nama Karon, Koren, Oren. Ini kucing Oren ya teman-teman, kucing barbar. Tapi kucingku kalem ya teman-teman, nggak kayak kucing Oren lainnya. Tapi aku pengen ajak kamu jalan-jalan nih. Kita beliin kamu aksesoris dulu kali ya. Kita beliin kamu topi biar tambah imut. Kita beliin yang mana ya? Semuanya imut dong. Yang mana ya, ini atau ini atau yang unicorn itu? Oh, imut semua dong. Aku bingung pilihnya, atau yang ini aja ya. Ini tuh murah banget, guys. Aku beli yang murah aja deh. Oke, kita beli. Nah, terus kita ganti namanya ya. Kasih namanya apaan ya? Bulbul. Ah iya, Bulbul. Bagus tuh namanya. Bulbul. Kita kasih nama Bulbul. Hai Bulbul. Hi Bulbul, kawan berbulu. Oke, sudah. Apa kita beliin dia kacamata juga biar dia tambah keren, teman-teman? Atau ini yang bintang nih, bagus nih. Wih. Ah, ini nggak usah, tampangmu sudah jadi kucing, masa beli topeng kucing lagi. Kita beliin kamu yang mana ya? Atau nggak usah beli, soalnya aku pengen membeli rumah teman-teman. Soalnya rumahku masih jelek banget lagi. Aku tuh pengen ajak kamu jalan-jalan ke kota, Bul. Di kota itu seru banget tahu. Kita langsung aja ke kota ya. Nih, tuh kan seru banget. Pet Festival. Oh iya teman-teman, aku kali ini nggak bareng Pichigo ya, karena aku pengen ajak petku jalan-jalan dulu. Oh ya, aku tuh pengen main parkour tahu. Soalnya kemarin tuh aku sempat gagal main parkour sama si Pichigo. Apa kita coba ulang lagi ya? Siapa tahu kan aku menang. Aku pengen nyoba lagi biar nunjukin kalau aku tuh bisa menang ya. Kita coba aja. Tapi ini kayaknya terlihat sulit ya teman-teman, aku jadi ragu. Tapi bukan berarti aku nggak mau nyoba ya teman-teman, harus dicoba ya. Dicoba belum tentu tidak bisa. Oke, kita coba naik. Naik. Hati-hati, oh aku takut jatuh teman-teman. Oke, kita ke nih. Wah, jatuh dong teman-teman, tuh kan. Ini tuh susah banget, tapi kita coba ya. Sekali lagi. Tapi tadi loncatanku kurang tinggi nih, apa beli power up dulu ya? Ya, kita beli power up. Nah, kita minumnya di atas aja, teman-teman. Oke, kita naik pelan-pelan. Ya, tuh kan jatuh. Harusnya pelan-pelan. Ntar dulu, pet aku di mana nih? Kita ada nih, kita sudah di atas nih teman-teman. Kita minumnya di sini. Kira-kira aku bakal menang gak ya? Kita minum dulu power up-nya. Terus kita lompat. Tinggi banget ya teman-teman kalau pakai power up. Nih, kita lanjut lagi di domba. Oh, tinggi banget teman-teman. Ah, semoga aja gak jatuh. Aduh, tuh kan jatuh. Aduh, gimana nih, naik lagi ya? Aku pengen naik lagi, aku gak boleh nyerah. Siapa tahu kan aku menang. Kalau kita berusaha, hasilnya bakal berbuah manis teman-teman.
kita coba lagi. Nih teman-teman, aku sudah sampai nih ya di tempat tadi aku jatuh. Semoga aja nggak jatuh lagi ya. Duh, jadi takut nih. Ya, ayo naik dong. Tuh kan jatuh lagi. Nih teman-teman, aku sudah sampai di kepala bantengnya ya kan. Aku sudah lewatin yang tadi. Susah banget, ya ampun. Oke, kita coba di sini ya. Ya, nggak masuk di lingkaran kuning itu dong teman-teman. Ya ampun, gimana nih? Aduh, gagal lagi dong. Oke, ini percobaan yang kedua ya. Awas aja kalau nggak menang. Oke, masuk. Ya, tuh kan masuk teman-teman. Aku tuh berhasil. Oke, selanjutnya lagi ya. Semoga. Ya. Aduh, jatuh lagi teman-teman. Kita coba lagi ya. Awas aja nih kalau nggak masuk nih. Nih, sudah masuk nih ya teman-teman. Kita selanjutnya lagi. Ya. Oke, sampai juga akhirnya. Menang juga akhirnya ya kan. Aku menghabiskan 51 menit teman-teman dengan 1001 cobaan. Ya ampun, capta lihat aku di posisi keberapa. Wah, aku di posisi kedua teman-teman. Lumayan. Gak sia-sia ya teman-teman, aku nyoba berkali-kali dan akhirnya menang juga. Ini apa nih? Waduh, ada pet yang tidur nih di pinggir pantai. Apakah kita harus membangunkannya? Ya, kita harus membangunkannya. Nih, dia udah bangun nih teman-teman. Waduh, kok bisa tidur di sini sih? Habitatmu di mana? Kita cari pet yang lain ya. Di sini kayaknya ada lagi. Tuh kan, ada lagi. Pasti masih banyak tuh di sekitaran kota sini ya teman-teman. Apa kita cariin lagi ya? Oh iya, ini kayak seperti tantangan teman-teman. Kita harus bangunkan pet semua di kota ini, yaitu 22. Jumlahnya 22 ya teman-teman. Tuh aku baru 3 ngumpulin pet. Ya, kita cari lagi di mana ya? Kayaknya di sekitaran sini juga ada nih. Di mana kamu pet yang tertidur lelap? Di mana ya? Ih, ini apa nih? Ini kayak semacam stiker gitu. Oh, ini juga harus dikumpulin teman-teman. Nih, harus dikumpulin 10. Ini ada nih lagi nih pet tidur nih. Waduh, dia tidur di tengah-tengah sini ya teman-teman. Gimana ya kalau diinjak ya? Ya nggak mungkin diinjak juga sih. Nah, kita cari lagi di bagian sini. Di mana kamu pet-pet yang tertidur lelap? Kita cari aja ya. Di belakang sini kayaknya ada deh. Mereka tuh banyak banget tau. 22 pet yang tertidur. Hah? Ada unicorn. Imut banget. Ya ampun. Aku pengen unicorn. Maaf ya bulbul. Aku tuh juga suka unicorn. Ini juga nih ada nih. Gimana lagi ya pet-pet yang tertidur? Kok mereka ya bisa tidur di sini? Aku juga heran teman-teman. Apa mereka lagi bermalas-malasan? Ya juga ada nih. Atau mereka lagi simulasi meninggoy? Aku tidak tahu teman-teman dia. Mereka lagi ngapain ya? Bisa-bisanya mereka tidur di kota. Kita cari di bagian sini lagi ya teman-teman. Kayaknya ada deh. Oh iya, ini di belakang patung pet ini nih. Waduh, buaya teman-teman. Kok tidurnya di sini sih? Di mana lagi ya? Di atas itu teman-teman. Waduh, jauh banget sih tidurnya. Mana nih? Wis, tidur teman-teman lelap banget. Mereka kayaknya tidur sepanjang hari ya teman-teman. Di sini juga kayaknya ada deh. Oh, di sini sudah aku bangunin teman-teman. Di mana lagi ya? Mereka pada kemana ya? Duh, kita cari sini. Ntar dulu. Kayaknya aku melihat sesuatu di atas. Kayaknya di atas juga ada yang tidur tuh. Kita bangunin yuk. Tapi kayaknya aku nggak sampai deh. Apa kita harus beli power up dulu? Ntar dulu. Di sini juga ada nih. Oh, nih. Kita beli power up ya teman-teman. Biar bisa menggapainya. Kita beli aja nih, juga sudah bangun nih. Rela ngabisin duit buat beli power up biar bisa bangunin pet. Aduh. Udah deh kita beli aja terus kita minum di sana ya teman-teman biar power up-nya enggak habis. Nge-lag lagi. Mana nih kita gimana ya kita harus bangunin dia ya? Aku minum dulu deh. Udah kita naik. Wah, nggak nyampe teman-teman. Kita coba lagi.
Waduh, nggak nyampe. Oh, kita lewatin aja. Oke. Woi, bangun woi. Waduh, kok sampai ke atas sini sih? Kita cari di bagian sini kayaknya juga ada deh teman-teman. Tuh lagi teman-teman, masih ada tuh. Wah, bener kan mereka tidur di sini? Eh, landak. Landak juga tidur dong di sini. Serem banget ya kalau ketusuk. Di mana lagi ya? Ini. Waduh, kan bener ya kan? Mereka tuh pada tidur di bagian sini juga. Kita coba bagian sini ya. Kayaknya ada deh di bagian sini. Di bagian pinggir-pinggir tuh biasanya ada teman-teman. Di mana ya? Ayo dong, tunjukin dirimu. Oh, ini dia nih teman-teman. Waduh, bukan tidurnya sampai ke pinggir-pinggir. Duh, kok ngelek ya teman-teman. Kita lanjutin lagi ya. Oh, nih ada nih. Mana nih? Tidur dong, lelap banget. Kita carinya sampai pagi dong. Ya ampun. Di mana lagi nih ya pet-pet yang tertidur sampai pagi. Bahkan aku nggak tidur karena nyariin mereka ya teman-teman. Oke teman-teman, jadi aku sudah kecapean nyarinya. Nggak ada dong yang terakhir nih. Bulbul sampai kehausan nih. Ya udah deh, sampai segini aja dulu videonya. Jangan lupa klik tombol dan subscribe ya teman-teman. Oke, see you. Bye-bye.